Hu anin najwa summa ya'uduna lima luhu an. Alam taro noto rani ngali siro etang zuhur tegese rani ngali siro ilal ladina marim wakil uhu kang den cegah sopa ladina anin najwa sangking bebisian bebisian gosip sing merusak summa ya'uduna mengkonuli bali sopa ngake lima marim perkoron uhu kang den cegah sopa ngake anu sangking ma te kelakuan nguniku di bulan balen. Kaya tanah junan bibisian sopo ngakeh bil ismi klan dosa wal uduhani lan ngani ngoyo wa maksiat rasul lan durakani rasul hum tayi sing ladina ya tanah junan iku al yahudung yahudi naha humun nabi naha nyegahum al yahud sopo an nabi wajin nabi sallallahu alaihi wasallam amma sang opoai kanu kang ono sopo al yahud yafaluna ngelakoni sopo al yahud rupane mayafalun min tanah jihim yaiku bibisiani al yahud etahat dusihim tegesi bibisiani al yahud siron klan rahasia. Nadzirina halani ngali kabeh ilal mukminina marang mukmin liyuki supaya numigakno sapa al yahud fi qulubihim dalam atin al mukminin arroibata eng kemamangan wa idza ja'uka dados mereka bebisian gawe gosip sing wong mukmin akhire ragu mbek Islam napa liyuki fi qulubihim arroiba wa idza ja'ulan alikane teko sapa al yahud ka ing sira hayo kamangka menghormati sapa yahud ka ing sira ayuhan nabiyyu hormati bima klan penghormatan nam yuhayi kang orang hormati ka ing sira biklan mas sapa Allahu Allah. Wa huwa utawi ikilah mahayyuhu apa yang mereka pakai penghormatan iku kauluhum mengucap Yahud assalamu alayka. Jadi gayane muni assalam tapi hakikate muni apa? Assam alayka. Tapi diperdengarkan seakan-akan assalamu alayka. Assamu te kematian iku alayka ing atas sira ayil mautu tegese kematian. Wes bar ngomong elek ijek komentar wayaku lunalan padha ngucap sapa al yahud fi anfusihim ing dalam atine al yahud ngucap laula yu'adzibunallah bima naqul mbok yo nyiksa nek kita sapa wa bima klan perkara naqul kang ucap kita menatahiyati sanging penghormatan terus niki kula mboten bosen ngomong nganti mati nganti kiamat lah. Jika agama itu kamu ukur dengan semuanya urusan dengan Allah itu bahayanya seperti ini. Jadi wong Yahudi salah komentari Nabi elek, bariku jadi sopo kasih Allah nyatain aku rantuk siksa itu resiko, beda kalau agama kamu ukur dengan hak apa? Apa yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW itu semuanya normal wong kenyembah Allah ya normal, nyembah dat sing la yamut apa? Tidak akan mati nge? Sujud gini apa? Normal wong kon apik mbek tangga ya normal kon ngrumat bojo ya normal wedi bojo ya normal. Daripada ke gua agama nak bener iku menang nak kalah iku nak salah iku kalah jebule kowe nganti saiki cek kalah. Hal-hal sosial itu ukurannya itu gampang dan itu bisa dipakai ukuran mereka kaya wong Yahudi bareng komentari Nabi elek malam ini laula yu'adzibunallah bimana nyata aku ora disiksa mesti aku disiksa mbek pangeran wong aku tahu salah mbek Muhammad cara pikirane wong nah, padahal Allah ora nyiksa mergo duwe siksa sing dahsyat dewe pangeran hasbuhum jangan, kue rata siksa saiki tapi sok ben. Nah apapun itu, beda kalau kita ngelola agama hubungannya dengan kebenaran itu sendiri. Bil haqqi nafsi. Jadi kabeh ulama di ukuran-ukuran sing nyelametno hadati. Mengane terus diajarno akok itu khamsin. Wong dilatih wong kowe meneh pangeran. Iso wujud kidram bako. Allah iku kudrah titik rasa mbok tamu. Lah nek kudrah berarti iso gawe aku sugih di bojo ayu neriman nurut. Ya panjang nek sebut tono sosial. Nah Allah Maha Kuasa berarti iso gawe aku sugih di bojo ayu nurut ngolehno wayo. Lho bener. Kok malah ya kudrah kudrah saja, Pak. Titik jenenge pangeran ya. Kudrah. Kudrah wis ora perlu mbok terusno. Atur pangeran. Jadi agama mari kacau mbok terusno. Barang Allah ala kulli syai'in qadir terus mbok perdayakan lah kawane. Ora usah ngono wis. Ngene kula niku seneng mbek wong bingung-bingung seneng. Maksudnya iku agama wis entek tok kono tok. Mandek kono malah ape. Nah, ora jelas. Mergo anggere sing jelas iku terus di agama di efekno, diperdayakan. Mustawa orang tuh, itu kali dakwah tidak apa-apa. Ngono. Deleng-eleng itu terus beberapa ukuran sosial itu memang resiko. Buktinya yang Yahudi barengnya Nabi cek muni laula yu'adzibunallah bimanaku. Mestinya aku salah barengnya Muhammad ya terus kena siksa. Wes. Bareng ra kena siksa mereka juga bikin ukuran lagi. Nahnu ahibu, nahnu abna'u wa akhibau.
Oh, jadi kalau agama kamu kelola dengan sosial itu panjang. Karena kalau nak munajat mbek pangeran Gusti kula melialit nganti tuwek darani siji ta siji loro ya ora ono sing gaji ya baik-baik saja. Karena itu hak, ha? Papat tambah papat ya wolu ya baik-baik saja karena itu hak. Lha saiki kula darani jenengan pangeran kok njaluk swarga barang kula opo? Wong jenengan dadi pangeran iku hak. Lah kita ngomong hak yang keseharian saja ikhlas masa yang terkait apa ndak? Ndak ikhlas. Jadi kowe nak nglawan syaitonir rajim, ya awakmu termasuk minus syaitonir rajim. Iku lawan ambek hukum iltizazan akli, lawan ambek hukum al-aql. Mulane cara kitab mantek disebut al-aqlul qati'. Qati' iku kebenaran sing iso memutus semua kebatilan sing mutlak. Mulane kula nu sering kandha ibu cucu kula ndak kula. Kula nganti saiki akrab ya, anak-anak wae. Ngene kok badhe asar ngaji terlambat kok tidak nggih jajan Mbak Mila. Apa bikin jajan Pak? Kok ngaji terus ya? Jajan yang pawon. Mereka tak pikir suatu saat misalnya kue bedo pilihan presiden terus mangkel be aku. Terus kue jujur kan bisa jadi presiden kan jorah roh. Kau kedua orang di presiden, orang kayak kepengen Mas Afi presiden Aladin gitu cerita. Muni presiden penghutan kan udah semua komunitas kan butuh presiden. Ya orang bungung kan rengono presiden gitu. presiden. Nah apapun itu kan agama ini harus dikelola dengan al-hukmul akli. Makanya kalau senang wali songo wali-wali semua anggar madrasah dinia mesti pertama akoid khomsin. Kalau cocok secocok. Yang rusak ya kok tuha. Agama mau urusan delok raine, urusan sedekah ning kiai. Piye maksudnya itu? Ya rapi piye sih tapi. Agama itu diwari akoid komsen. Nang kok bariku ora cocok gurune ya ora ngefek, ora cocok mbek tangga ya ora ora ngefek. Jadi hukum sosial itu. Bukti Mas, nek teoriku bener, nek teoriku bener banget. Tak kliru-klirune aku iku hafal Quran. Lebih mungkin terdikte Quran timbang kowe saleh lah tapi ora hafal Quran. Tetep mulai menurut saya apa? Lah ora hafal apa ora muni menurut. Di antara dewe Allah ketika nyalahno wong kafir. Innama ta'buduna min dunillahi awsanam. Iku mawat databainikum fil hayati dunya. Kau nganti keliru, mergo ukuran agama kamu pakai ukuran sosial. Kalau selamanya mawaddah akan baik-baik saja. Nah, Islam tahu dipertontonkan sesuatu yang kita tidak ingin tapi terjadi. Kita ulang lagi, sesuatu yang kita tidak ingin tapi terjadi. Sayyidah Aisyah tukaran mbak Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tukaran mbak Sayyidina Muawiyah. Ono periode Mamluk, Saljuk, Abbasiyah, macam-macam Umayyah. Tapi tahu kita kok podo. Jadi mbak Sayyidina Ali mbak tukaran mbak Muawiyah. Terus pengiraan Allah, Allah, lagu ya Allah, Nabi Muhammad, aku Muhammad. Ngomongkan apa? Iya, betul ngomongkan apa? Jadi tukaran ya tukaran, tapi nggak usah. Iku bukti bahwa agama ini harus dipertaruhkan nganggu hukum hak, ojo nganggu hukum sosial. Ribahan gue nih, misalnya gue sampai kok veto partai be aku, veto pilpres, dia memilih partai sing agak mengayu. Misalnya, ya nggak salah, oh. Berarti lelaki sejati, lah. Aku memilih partai sing paling gantuk kursi. Sing suarane 40% misale. Gue iling-ilingan pecinta minoritas. Enggak sing toha kan senani badi ya. Golek partai pemenang. Alaikum bil jamaah. Terus apapun itu gak penting apa? Penting pangerane Allah, wis kabeh kebenaran wis ora mawat data binikum fil hayatid dunya. Iku iling-iling. Sak kliru-kliruku iku cek maca Quran. Sak baleni sak kliru-kliruku iku cek maca Quran. Sak bener-beneremu nganggo nafsu. Lo jelas pangeran innama ta'buduna min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Kita ora oleh nyembah pangeran krana imame cocok makmum, ora cocok gak gelem. Ora ono ngono. Lho kowe lho aku ora cocok lah gak yakin salat temsah lah. Aku makmum biasa. Mergo aku cocok ra cocok beragama iki ora usah ukuran cocok. Dadi aku misale sama imame gitu kita madhep mulan. Ya wis. Kita enak salat ora muni hadirin hadirat. Salatnya sampai lah bang. Jadi solo kalau liberin wafaji. Cocok. Nah sesuai lah anak aku mau pergi cocok sekali tu era cocok buat aku. Sebab nabi ni siapa Muhammad. Tak boleh nabi dia. Mengaku rasa cocok. Bahaya gua ngomong kerana sosial teman-teman tu bahaya. Tak hitung. Mikir mak suai aku. Anak aku kerana uang bahaku itu wali lalu onok sanate lalu hitung cara berpikir.
Lain anak dalil itu, orang pelang pelang. Kita harus rukun. Pun kita orang Islam rukun. Masa saya kita rukun di sisi dinali kadung tukaran Mbak Muawiyah. Apa apa? Terus kadung. Itu panutan kita semua. Abbasiyah, Mbak Umayyah, gue ke. Wali Songo Sunan Kudus, Mbak Sunan Kalijaga, ya rapati cocok. Kita di Jago, harus penangsang kita di Jago. Ini aku arah kabe, aku kiai. Ya baik-baik. Baca. Putu-putunya Kalijaga yang ngaji aku. Aku putusnya Sunan Kudus, misalnya bapaknya tukaran, terus putusnya apa tukaran. Karena kita ketika beragama, orang mawaddata binikum bilhayati dunia. Tapi lil hak, karena apa? Karena hak itu sendiri, apa? Karena hak itu terus diajari kecewa. Diajari kecewa kayak mbek buju, bujumu itu dikandani pangeran ini, lunduk. Sing lanang itu dikandani pangeran fasa antakrohu. Saya justru dikon ngelola kebencian. Koyo opo ape? Wong kok ngono lak kebencian. Wa asa antuk ibu se awa wa. Sarse wa asa antuk ibu se awa khairul lakum. Kira seneng partai iku jebule ape. Partai sing mbok senengi jebule. Elek, dadi dilatih gak mesti. Agama iku nglatih kowe urusan sosial. Gak mesti. Kowe seneng presiden iki ora mesti maslahat kanggo Indonesia. Sing mbok gedhi ternyata maslahat ki ape opo? Kira pangeran ape opo? Justru dikon ngelola wa asa antuk ibu se awa wa khairul lakum. Wa asa antuk ibu se awa wa. Wes. Kau ngaji ini, kau aku rasa seneng misalnya model nyai kau Toha Bida, tapi ku nyatane ngasil no. Lah kau seneng aku niru aku buat tiru, kere. kere, yakin. Ayo sobat seneng aku terus niru aku, abe jajal. Boleh kere, yakin kere. Lah ya kawani to niru. Atok kulantok to. Ya mi ya atok kulantok to. Langsung kalian diri kosong ya. Nah, aku di akses Mikael langsung ya. Kalian mau cokor anu bener Mbah Mun. Mbah Mun berkali-kali dong cokor anu kudu jadi imaman apa? Orang Quran jadi tilawatan. Berkali-kali beliau kampanye. Jogeman Quran jadi tilawatan. Quran jadi imaman. Mawaddat ketika komunitas besar itu kafir kita ikut kafir. Komunitas besar itu keliru kita ikut keliru. Mau nggo jogo solidaritas mawaddata binikum. Islam boten. Kayak apa Islam ini berangkat. Wong salah faham khosrot ambek aus. Pernah ketika pertama ono Khalifah Abu Bakar wis geger antara Ansor mbek Ummu Hajir. Wa minna amir wa minkum amir. Jadi kita harus mulai saiki kelola. Mungkin ambek Gus Abdul itu calon presiden itu itu. Kemudian misal Toha itu. Mergo sita pikirane entuk, sita pikirane sak kecekele. Lah kan aku gak nganggep iku akidah kan biasa lah. Biasa. Itu Toha kan nganggep oh hitung-hitungane ono iki. Jadi jogeman kabeh mawaddata binikum fil hayat. Malah Islam nglatih ngene lho, cung urip ngene wa asa anta krohise au wa khairul lakum. Jadi pilihan yang enggak kamu pilih ternyata maslahat kanggo Indonesia. Sing mbok pilih ndak Mas? Lah yo ora mesti. Kaya koyo aku koyo seneng, tapi mbok praktekno guling. Kaya koyo Toha kaya ra seneng, tapi kok renes misalnya. Kan yo ora ero, yo wis wis. Prospek. Lah ya kan. Kumpul kiai prospek guntahan. Lan ono ini kisah nyata ya, iki kisah nyata. Ono kiai ku merakyat, Mas. Gak gelem kancanan wong gedhe, gak gelem kancanan gusenane, kancanan wong cilik-cilik. Kemudian ngrasa ibadah mergo kancanan duafa. Wes ngono bertahun-tahun, menawa meh puluhan tahun bareng ketemu aku, jenengan iku wong saleh, Gus. Biasa kancanan Gus gedhe suka-suka. Nek kula ra wani, Gus, mari wedi melu kalbi ngomong tok titik. Omongnya, kan kowe ras babe ra wani kancanan aku, mergo kowe wedi kalah kan. Mulane mah kancanan Gus gedhe iki gedhe wedi kalah. Nah kancanan wong cilik-cilik nek kowe ngongkon, kowe tau gak mijeti wong cilik-cilik. Dipijeti kan, nggih. Tau ngongkon gak sering, dikongkon gak tau. Dan aku kan biasa kan nyusahi kancanan Gus-Gus sing pernah guruku pernah aku ora rasane dikongkon, rasane dadi anak buah. Justru ke kancanan wong cilik tok pas dumur gelem kalah kan. Lagi sadar. Iku tunggale wong mau kancanan wong ayu ya. Mergo wedi sawah, malah kancanan wong elek amen iki mrongos. Malah dosane ngenyak wong lek blok-blok. Ya kancanan wong ayu nyen dosane sahabat wong elek kancane malah ngenyek. Masa mung ngenyek ra dosa.
Padha wae asal ijek donya liya bluku payukum hasan amal. Asal ijek donya iku. Derekno hafid Mas, sebelum kok untuk berkat. Kan biasanya nek ning Jawa Timur boning iki kan hafite misale 300, bendere kan 50. Tak takon lho derekno hafid terus lumayan kesentuh. Jebule ra krana seneng hafid, seneng tok lho. Lah kok bendere kiai ya padha. Kan kadang-kadang wong awam awam nyucup kan menisan. Mosok to dicucup bendere ora. Akhire keterusan. Lah iku jenenge istitrodan lho. Enggak bendere entuk to ra mi hamam. Entuk kan? Senajan ora padha entuk ya. Ayo anda. Ayo kan tadi. Ternyata kita kancanan wong saleh tok gak dinyali kancanan wong fasik. Mergo ambek wong saleh kepenak ambek wong fasik dipisoi. Lah saiki dakwah kanggo sapa? Kanggo entuk ta kanggo bina wong dolim? Diwalik ngono kuwi. Nyat mikir cari aman. Dong. Jadi Islam itu dari awal dikawal mbek al-haqqul wadih, al-haqqul wadih, al-haqqul qatih. Sehingga konflik-konflik sosial itu gak ngefek ning gone kebenaran sejati. Nah, tak jajal tenan Mas, nyai ra nempo tamu. Terus najan tak dadi nemu, tak wanek-wanekno tenan. Gue iling-ilingan aku demi hak. Tapi wong keramat gak ngefek ya maksudnya. Jadi ngomong, ra nempo tamu ku coba bubar kok. Jajal lagi ra nempo tamu kok aku bubar-bubar gak mentur. Tapi aku gue iling-ilingan. Iling-ilingan nak hak itu berdiri sendiri. Tapi butuh keramat, butuh nyali, butuh keramat, butuh macam-macam. Jadi agama ini kudu mbok kelola be al-haqqul qatih. Qul jaa al-haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Pokoknya hak itu mesti hak. Wa ma yubdi'ul batil, dan batil ini enggak pernah memulai dirinya karena enggak mungkin 1 tambah 1 6 enggak mungkin. Batil itu enggak pernah. Enggak pernah Fir'aun lahir itu pernah berpotensi Tuhan. Sekedar berpotensi aja enggak pernah. Bahwa ghairullah itu enggak pernah menjadi Tuhan. Jadi cara pengiran oleh gojlek, wa ma yubdi'ul batil. Batil itu memulai dirinya saja enggak pernah bisa. Sekedar kaya apa barang hak dijogo pengiran sampai kayak gitu. Aku kan ngiyai kaya Tuhan sampai sing ngundang matur nuwun. Maksudnya aku ya aja lah, aja kabeh mbok kurbano. Tapi ya rasa mbok tiru. Sing kaya aku rasa mbok tiru. Nak kuat monggo. Monggo kan abadi niru. Semoga semua enggak. Jadi pangeran nak jogo hak sampai ngendikane seperti itu. Qul jaa al-haq. Kan hanya dua ayat itu Mas sing diwaos ketika Fathu Mekah. Yang masyhur Mas. Qul jaa al-haq wa zahaqal batil. Kalau di riwayat Bukhari juga Nabi baca Qul jaa al-haq wa ma yubdi'ul batilu wa ma oleh ngendikan wa ma yubdi'. Lah aku ngene-ngene tau mulang filsafat Mas. Saya itu kalau dimintai ngajar filsafat di Jogja itu mesti cerita ayat itu. Kebenaran sejati itu ditandai berdiri. Sehingga ketika Allah ngendikan kebenaran itu enggak pernah nyebut aktor manusia. Allah yang ngendikan ja'al haqqu wa zahaqal batil. Allah enggak cerita manusia, enggak cerita siapapun. Karena kebenaran itu harus berdiri. Nah, ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil. Allah istilah batil itu ada, tapi sebetulnya itu yang ada itu orang salah paham. Uluhiyatu Fir'aun itu enggak pernah ada. Yang ada orang yang menuhankan Fir'aun. Uluhiyatul Lat wal Uzza, uluhiyatul Lat wal Uzza itu enggak pernah ada. Yang ada itu orang keliru menuhankan Allah Timul Uzza. Manis, paham ya? Uluhiyatu Isa juga gak pernah terjadi. Yang terjadi adalah orang yang menuhankan. Nah sama, 4 tambah 4 10, 1 tambah 1, 15 itu gak pernah terjadi. Tapi nak lagi semper, ngomong ngono. Nah, aku mau cek Quran nanti ngono. Ya ceritanya kira usahanya ingin, apanya ingin ya mau. Amami mau cek kabupaten senengan. Nah itu urusannya beda Mas. Jadi lesiar ya. Ya ora apa-apa lho, kula ati gedhe, kula tetep asa antek roh. Manhaj yang saya tidak cocok pun kalau itu manfaat kanggo Islam tetap apresiasi. Lho kula tetap seneng ana hal besar pengajian besar seneng. Tapi aku ojo jak tetap seneng lho siar tetap aku seneng. Jangan kira aku tidak seneng seneng, tapi aku ojo. Terus yang mulang kayak ngene iki ku sapa? Apa gentenan ta? Wis kayak saya mulang ini ki, sing koyok koyok tak gentek lagi ini ini. Malaikat Jibril yang protes.
Bang ya, jadi latel lah. Kulo nunggu semua istiqoroh bolak balik be pangeran. Boy nak urusan hak ini bener wali songo, bener matin matin. Aku ed homsim istilah. Cocok lah, cocok. Udut kita buat kok. Bukanlah fatulilawati sih ya bu bilaps. Wadah dia udrat irotat. Ya suan semua ngomong lah. Guru nih bariku yang mulai. Kadang ngerano santri terus. Gak masalah. Guru nih muantel muridnya, muridnya muantel. Tapi gak punya kibet mah, apa? Tetap ucap kita mbak. Bocah bocah bedigasan pecah nang kopo ngono santai kok. Tetep ucap sampe bener ya tetep ucap. Kurang pancet. Lan kula nu pengagum tenan ya Allah wali songo te kondang sedaya sampe Madinah saiki sampe. Ya kula cara pantes iki cara pantes gak wis kadung kecelok iki gedhe seneng wis niki iki iki terus iki gedhe waduh. Wes wae ribet dihormati ditutup diwolak-walik aduh ribet. Nek wong ben iki dolan terus mangan bareng tak bayar dhuwit akeh kula. Tak sangoni Mas dhuwit. Enggak pula bae ya kula wis nyangoni tak putu ning dalan ketemu main ribet. Wah. Iku wala-wale aduh. Selane. Dong ya dadi agama ini awal sing kita awal aja. Ba'da wafati Rasulillah Aus sahabat Ansor mbek Muhajirin yo geger sampai minna amir wa minkum. Amir sampai era Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah, Umayyah, Abbasiyah, Seljuk, Mamalik, Konstantinopel sampai sampai Demak, Demak dari keraton pepisan era putu wis Jogja Solo mbok kon. Sampai Joko Tegar wedi mbok kon. Wah, rep. Wah. Mulai kadang diprovokasi Gus, jenengan termasuk putu tersinggung keras, kurang pegawaian tapi. Kereleng pangeran seneng era karuan kok. Enggak mikir tersinggung bareng kok. Agak kecuali mau food call tersinggung. Antara balik gak kilaf ya? Ayo antara balik kilaf lah temuni alhamdulillah kabe. Kabe yang muni Muhammadur. Baik baik. Mengani kalau ini masya. Jadi kalau nak mau cayatiku. Innama ta'budu kan dewi Nabi Ibrahim. Innama ta'budu namin dinilai utanam mawad data bainikum fil hayati. Maksudnya kaya jugeman nyembah Allah krono mawad data benikum. Mereka nak krono iku suatu saat kamu konflik terus Allah kamu tinggalkan. Karena itu Tuhan orang yang kamu benci. Kaya apa? Kan kalau buang gak jadi orang waras ngerti buang gak? Pol bangga. Jadi orang waras maksudnya orang waras itu nyembah Allah ya karena Allah. Orang krono mbok bilo kue-kue ini. Mulane maca Quran iki kula suwun terutama sing wis meh mati-mati ini. Lha kan umur merasar kabel Mas iki Mas. Wis asar. Wah malah wis meh ber iki. Dari umure umur asar. Asar ana sing asar akhir ana sing asar awal. Asar awal. Kula seneng ya kula bayangno nek akhirat mulang wis tetep mulang. Ketemu mung karena akhir ketemu. Piye ngaji jalan kan poso iki. Takoki marep buka iku ning jalan lengkap lho. Oh, nak kurang ngombo sak awak sarahe. Wah. Sekolah yakin hakul yakin nak sedekah wahul. Allah jelas janji, nahnu auliyakum fil hayatid dunya. Jadi nak ke wali tenan iku malaikat hubungane mbek ora nutuki ngene iku ora. Wong jelas innal ladina qalu rabbuna wa summa istaqamu iku mesti tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzan. Dadi kok malaikat ketemu jenengan marhafan bil huffat wa bi hamaratil qur'an. Wa biman hamala royatal islam. Terus makan akeh dari surah ngapunten kula mboten nderek dakwah teng donya. Mboten nderek mulang akoid. Ya sebenarnya kira anu tak nuduh. Ya keramati Imam Malik, Imam Malik dia konco guru tauhid. Bami karomati Malik, Imam Malik terkenal. Ditakoki marep bukan Imam Malik masyhur. Wong iki kabundut, terus kancane ngipi pas lagi takok imam karena angker Imam Malik sing rawuh. Misluhu yusal. Maksudnya wong ngene buat aku iki sauri buribe mulang tauhid. Nah, cara pas saya diterus malah kowe ora tau mulang. Cara pas saya diterus lagi. Ayo kalau jangan karo mate wali-wali. Paling parah jangan Robi ada ya, paling parah. Kita kau ya marah bukan wangs. Aku ini ya Allah selama ini engkau ini Tuhan yang adhar. Saya tuh tidak pernah ngira ada orang yang masih tanya marah bukan. Kalau aku terganggu gusti, jenengan udah paling doh. Kok jono sing tangkel.
Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, kok iso ono sing takok. Lho gak lucu to misale Indonesia wong takok presiden Indonesia iku sapa? Kan yo lucu to. Ayo ae. Wali-wali. Nek mau sibawe keruwetan ono man istibam apa iki nek kira mau sufa apa mau sulah apa piye piye apa bari keribetan iku yo. Nah kalau bayangin orang ini, yes, nanti sendiri dunia ya pengirahan ini jenengan. Baru Imam Ghazali nak pas jadab tuh. Fa'inna mudabirat dunia al-akhirah wahid, wawah robbul arba, wawah robbu fikul Imam Ghazali pas jadab. Memangnya masalah apa dengan akhirat? Ini dunia pengirahan Allah, ini akhirat ya. Allah dan Allah dengan sifat yang sama, dengan semuanya yang sama, dan Tuhan yang kita hubungan di dunia baik-baik saja, nanti di akhirat ya baik-baik saja. Masalah apa ya? Baru Umar bin Abdul Aziz, sampai kabudut, dan nangis kabudut. Terus nangisi aku kena apa? Mereka jenang sampai mati. Memang nak mati perubahannya apa? Ila Robin Karim, jadi min Robin Karim, ila Robin Karim. Jadi santai. Nah, gue rupa tak mergo mempertanggungjawabkan ini kotak-kotak. Sing terus mlebu kotak iki piye? Ya, kotak-kotak itu terus piye? Peraliannya atas nama apa? Waqfun lil masoleh apa lil masajid? Akhirnya di khila lil masalah ya khila ya khila ya khila. Ya cocok ya, jadi kalau suwun semuanya agama ini jaga dengan hak no. Nah soal kok hubungan sosial mbek tangga ya sing apik juga karena perintah agama. Tapi kalau hak yang berdiri sendiri itu jangan jaga pakai hukum sosial. Yang hak berdiri. Jadi kayak wujudwa ya nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijaga pakai hak itu sendiri. Tapi nek kowe sebagai kiai ben tangga nampa ya lomo ora apa-apa. Tapi sebagai hubungan sosial. Tapi nek hak yo risken. Hak buat jogo abek sosial sekali racu wocok ngeran sopo apa? Ha aku beto rusak ora ora rusak lho aku cara dadi setan paling ngenes ngadepi wong Islam setan ku kuat yo misale dadi ana Sayyidina Ali misale cara lahir kan tukaran mbek Sayyidina Muawiyah takoki pangeran sopo apa? Pangeran Muhammad titiknya kan sama wong tengah-tengah perang buat tengah-tengah konflik ono azan mlayu salat sing itu mlayu salat salat tenan sudah terus-terus bingung kan. Kita ojo isti'anah bila wa marinal haqqo haqqo. Kita ojo dengan wa marinal. Iya, pangeran orang nasi ganti. Cara jadi setan. Iki pangeran orang nasi ganti. Kok pucuk bodoh kape? Tukaran orang menisan. Rugi kan sebetulnya kan? Ya rugi tu. Gimana misalnya Gus Safi tu betul aja beli bodoh macam hijab nasore apa? Cari saya Abdul Hasan Asadili lagi piye? Ya, bodoh-bodoh jatuh tulungan Allah misalnya. Nah itu enggak terjadi pada kita, hanya terjadi ning wong kafir sing didhawuhna Nabi Rabb innama ta'buduna min dunillahi wa sanam mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Mergo maca ayat iku suwun. Iki kula nganti milih ngeten iki tak niati. Piye aku kepen jaga hak berdiri sendiri. Jadi wong ra usah ngelem Gus Pak, ati tamu niku apik suwun ribet. Aku wis tau open house wis gak kena hisap. Nampak tamu wis rombule temu wis. Rana kowe ra prospek wis. Akhirnya husnudzon mergo warahmati wasiat kullas. Jadi husnudzon kowe kowe berdasar hukumnya Allah ora berdasar hukumnya iku ora. Surakabe. Dadi nama maca Quran ngono sampe nang pendopo. Iku jenis semaan ra maca Quran. Maca Quran ya imaman apa? Imam. Pendopo kok tilawatan apa? Dong ya. Dong. Dadung. Sadar ya sampe. Ya. Ya, apa sing niku tilawatan konser, oh. Lah yo ning omah terus mek wong apa? Lho iki nak terus ning omah kaosan to, Mas. Bareng pas konser, Mas. Wah, Mas, lambe takwa terus. Oke. Mergo so, Mas. Wah, aku apa lek kelakuan wong-wong ngene. Ya, apa? Ayo, bayi-bayi. Bareng ning omah, kau sana pengen tanya dia mau bujuri, kau mas, ya mas, ini mas mateng tas, terus kalau ada tidak kau ingin tas agen ya boy, padahal yang kabupaten dicucu baru kau.
Macam ngono kesunatane pambinan iku pendak so. Piye cara hukum ya? Bisa apa hukumnya bidonya? Protap. Iya ya. Enak Mas Hafiz Hafiz nang ngomong ya sarungan kaosan didar-dedir ngene. Iya. Aso lek nak kaos kota. Kale nak kota ora. Ora roh ya suai-suai aja sampai kita nyembah Allah mawaddata bainikum ya kita nyembah Allah itu berdiri sendiri itu hak itu berdiri sendiri makanya anggar Allah bakas hak itu ratau bakas manusia ya, jelas mas kul huwa wa ahad Allah somad Allah tidak bilang melibatkan manusia soalnya berdiri sendiri ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma jadi kebatilan itu memulai dirinya saja tidak pernah uluhiyatu fir'aun wa uluhiyati lat wal uzza wa uluhiyati isa wa uluhiyatu man sing yudhannu annahu aliha iku gak pernah wujud memulai dirinya aja gak pernah ora kok fir'aun pas gagah pangeran bareng wis loro gak pernah terjadi sama sekali gak pernah nak wong sing salah iku akeh yang menuhankan secara salah banyak mana pangeran anggo jelek bareng batil lucu mana enggak jelek am tunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi. Nah, jadi dawe pangeran, aku buat ceritani Fir'aun pangeran, Lata Uzza pangeran. Aku roh blas, ora ketok. Maksudnya sing ditingali Allah ya watune Lata be Uzza, sing ditingali Allah ya manusane Fir'aun. Nah, uluhiyatu Fir'aun kan huwa maujuda. Lah nek ora maujud berarti ora maklum. Lah ora maklum berarti ora ketok. Cuma awale gojol klape. Am tu nabiunahu bimala ya. Lah aku iku pangeran kok ora tau roh nak Fir'aun iku pangeran. Tinggal ngene lho acara kusutun jare Hafid ora tau semaan. Misale lho. Jare alim kok ora tau maca ihya. Kok amen pidato wae misale. Misale. Misale aku meneh Gus Hafid jare sugih ora tau numpak Alphard misale. Lah cara pangeran kan lho jare Fir'aun iku pangeran kok naramangan kok lemah. Kok digoning ICU iku piye. Iku awal yang istana apa? Am tu nabi unahu bima layak lah. Mau ngerasa tu bima. Oh, awak nak gojol barang batil lu nanti kon. Awak nak gojol barang batil. Iku mau cakup Quran nganti kon nomi ham. Kenger, iku jenenge Quran wis dadi imaman apa? Imam wa hujatan ya. Terus ono sing ngresikeni, iku tilawatan. Ono sing apa? Ono sing ngresikeni sik lek urutan. Ono sing kiraatan apa? Wasiat. Tapi kira usah gede. Mergo warahmati wasiat. Nyatane yo. Yo. Dadi kowe nak nganggo ukuran kebenaran ngono terus wong Yahudi yang ngerasa bener. Buktine bar ngenyek Muhammad, cara mereka kan ngedaksekno Muhammad. Bar ngenyek Muhammad ora kena siksa. Malah nantang menila la yu'adzibuna Allah di mana. Kaya apa nambu? Tapi nambu ukur ambek hak itu berdiri. Betapa naifnya orang yang enggak menuhankan Allah. Betapa salahnya kita yang tidak menabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atus kepenak karena ini berdiri sendiri. Mana kula niku tak niati kula sering wasiat dengan anak-anak. Ditek dirahmati setiap saat itu anggar badhe salati wajib sepenuh. Enggak usah ribet. Wong-wong iku teko iku hiburan namanya. Enggak karo dene nyafaati sing digo iku apa. Quran do blober artinya apa nyafaati sing gak blober. Ya ora kok niat sombong ya ora ben gak ribet to. Iku wong-wong sing diberdoain ning daerah masing-masing. Kok nyafaati. Iku malah do ribet golek tumpangan. Terus numpang jelegra. Nyentai ora aduh. Nentono warung di bareng aduh. Gue nak numpang berakhlak ya. Tapi ngono iku pengenan ya ora apa. Warga warahmati wasiat kulus. Yang kula nu tak kenang tenan dhewe Mbah Mun maca Quran niku. Kula nak pas lalaran wis biasa kaya maca, tapi nak pun maca Quran tenan nggih. Anu dhewe ulama-ulama dhisik. Kudu imaman wa hujjatan wa nuran wa huda wa rahmah pokoke maca. Lan urine kata ulama sing ra tau maca Quran khatam, urang lemperis kesempurnaan atau tolong bilang. Saiki tolong pola jus tenan. Santai. Sayyid Ali Zainal Abidin gak tau maca Quran khatam, ngger maca qira'ah kadas fahusya alaih. Usia yo kesempur.
Tenang, min awal lihat akhir bablas tenang. Gak tahu mau cok, ono mawat data bayinikum bil hayat itu. Oi opo. Aku gawe berdiri napa sendiri. Mulane kula nunggu nganti mati be kampanye piye supaya tradisi ning Madin aku itu apa khomsin. Mil ayah apa anak-anak cilik supaya pertama apa dari wujud kita bawa berapa turu is wujud kita bawa. Karena itu kula bayangno. Hak yang berdiri. Karena yang desa-desa gurune tukaran mbek murid-murid miso guru ning jenenge ning desa durati akhlak tenang. Iya tinggal warga. Iya. Enggak sus penak padha penak. Mbok gurune mulang ya wis bar kosa apa bar kopo wis padha terlambat e penak era karuan. Gajine ngenteni diajak nang kabupaten. Tolong wulan pisan ana sing 2 wulan isok piro? Kira-kira nek nang ngene. 150. Ya Allah. Wis ngono-ngono lah pokoke nggone akok. Tenan cara kula ketemu jemben wis ketemu para nabi tak ajak nempun niku. Ana wong bali guru mati niki riyen kanthi nabi. Lah kenapa no saiki luwih terkenal? Niku mun fit dunya hasanah. Niku mun fit dunya hasanah. Lah niki mun fit dunya musibah. Masa ngapi akhirat ya musibah. Bela tak bela tetap tak bela. Dunia nikmat. Oh, aku tentu hak syafaat pertama itu tetap. Coba gak? Guru Martin sing kere gitu. Kan ngono. Kan tuku lek jumlah wakil lu. Lah aku akeh banget. Mayoritas. Aduh. Mayoritas. Kok aku itu apa? Hebat. Eling-eling ayat mau inna ma ta'buduna min dunillahi wa tanam mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Sebenarnya istilah koni lah aja sampai kita ngalami ibadane Allah karena mawaddah bainakum. Khawatir ya, jenenge sosial itu rentan kan? Nah, gak ada mawaddah terus rubah. Kalau mulai nasib banding kalau nopil pres milu tenang ya, masih beda pilihan tetap jalalain apa? Tetap apa? Jalalain. Oh, angger semua terjalan dan tak pilih. Lo kau yang jadi semua cowok. Kadang-kadang memilih gaya ukuran orang mutu. Dia rai soal tenang. Aku mulai presiden sing adil sing soleh. Gak adil apa soleh? Bodoh adil ya, golek wong. Biasa wah. Laula yu'adzibuna wa fi ma naqul min at-taqiyya wa innahu laysa bi nabiyyin sa'atan Muhammad laysa bi nabiyyin ora ono Muhammad bin nabiyyin ing kana nabiyan putih sak terus e wa innahu laysa bi nabiyyin ing kana terus hasbuhum jahannam. Jadi walhasil itu laula yu'adzibuna wa fi ma naqul ing kana napa nabiyan. Jadi dipakai ukuran ketika dekne ra disiksa ambek Allah padahal komentare eh lho buktine Allah ora nyiksa aku umpama ndekne nabi tenan aku ora di nyiksa lha nek aku kebenaran sosial lho iku kapet kere lha aku gedhe wong saleh kok tambah sugih panjang kan kalau hukum sosial dipakai itu kan lane kula suwun wis pokoke sampean ngugem ikhlas itu sing berdiri sendiri sing ngapal Al-Qur'an yo nikmati hubungan ambek Allah nikmati mungkin ambek bojo sangel Mas umur-umur ini kan gak digeranyam iku sabel eh subuh ambek Allah wae lho kayak hikam lho nak ngalem Allah iku. Ora ono zat sing ngancani apik kaya ora LM tetep apik. Dan aku nak menuso ora LM rak tuntas. Wong rong konangan nemen-nemene wis ngene. Nak konangan asline malah kaya apa? Lho terus tetep apa iki diguabar ora gak ono makhluk bojone to. Makhluk liya kabeh. Cara tekem di CT scan. Ono gak gambare bojone? Eh jawab jujur deh, nggak ada. Oh nosing MC, oh nosing artis, oh nosing. Jujur deh, rada ya rada, plus ya. Cara ya, utak utak kayak apa ya mas? Disetiskan, disetiskan, terus gambarnya mau kayu ayu, oh jujur deh. Gak ada ya, gak boleh. Kana ya, ora ono. Eling Mas, MC sini Batam iki pramugari ku iki. Ininge iku Mas to. Pramugari. Wis ora ono plus. Mas yo cilik-cilik. Lha iku misale terus Allah ngetokno kasuf. Wah. Thank you.
Ya padahal Allah ramalus mergo hasbuhum jahanam ya sulona hasbuhum teh kecukupane al yahud jahanam ya sulona padha masuk sapa yahud ha ing jahanam tapi sama kowe elek banget al masyru pogon bali ya utai jahanam kowe enak manane nganggo adat kiki Jawa nggih bisa biasanya khobar muqaddam nggih setelah iku fa'il nggih terus al maksus bidam ya awil madhi dadi mutada sing mahdhuf mulane mesti ditambahi hiya napa misale nikmal abdu ya huwa wa bisal masir napa hiya biasanya umum kiki Jawa manane fabi sama kowe elek banget apa al masyru pogon bali ya utawi. Ya memang ada banyak versi cara ulama naku makna ni. Tapi saya melaku dengan apa? Jawa, sanut ke Jawa lah, ngapung orang. Mengurip peneng. Kulo nu sering disugoi masakan-masakan sing ora Jawa. Kulo nu ora kepengen ora keperkara, ora kulino malah ora kelar bayar, malah repot. Lha kafet gere-gere amen mangan kebuli ya saiki gratis. Lah nek sopan kerajinan tuku salam sampe 200 lah. Ora usah kulina ora pecel lah dadi engko iya tetep iya aneh-aneh pas acara ge mansur gratis lah engko nek semula gadung kranjinan apa utekne wis apa weltenge wis rubah selera wong Jawa sak piring rong pringkil daging wis cukup aku ape latihan mangan wedhus apa guling wah mulai guling tenan ya saumprenge sak seng-seng kanggung, wah seng murah-murah mas, menduan, ya. Mangan kula anggere haji mas, tahun berapa susah, sejak masa-masa itu tuh mangan tuh, sampai uang dua puluh, surat tuh mangan masa nara, benar jadi ruwet, tuh nak nganti, buat ngurubah ruwet. Apa mas? Ana ilmu cek nompo, ilmu uang dari berbagai negara nompo. Kaget. Ya Allah dina amun ida tanah cito menalikan seneng sirat kafe. Mana kini nak umroh jadi lok wong ayu Turki Pakistan. Lu nak meripatem kadung kulino. Nengok mana nih pesa Iran. Jadi, ya Allah mas misalnya umroh jelalatan. Rawang wedok Uzbek Palestina Turki. Terus utaknya masih kadung ngeset mas wah. Settingannya yo, cara komputer settingannya wis rubah. Barang mulai, lu. Aduh, aduh. Ya biasa, dulu saya ngerasa pesek, saya ngireng, dan tinggal gak pati kaget. Tentu orang Afrika kan. Jadi mulai malah koyok tak dure, wah. Karena masalah nikmat kan, mas. Tentu lo sangi sore, wah. Lakukan ada ngono ya. Ida tanah jaya itu menalikan ibu bisian sirah kabeh falata tanah jaya mengkau jaya bisian sirah kabeh disingkan disol itu kan maksudnya terus lewat tanah jaya bisfiri wattaqwa wattaqwa ladhi rupani dat ilahi kamaring Allah sarasan tuh syaruna dan giring sirah kabeh ya kue wadiah abek pangeran pada akhirnya kue balik nih pangeran kok wadiah abek manusia sebenarnya kue sing pindahi pertanggung jawaban kue abek pangeran jadi mulanya saiki kue kudu di madhab di pikiran di perilaku sing nak ketemu pangeran kue pantes. Ya paling enggak enggak salah ya istighfar. Jadi masalahnya kok kamu enggak ngono, Cung? Tapi kalau sering istighfar. Ya ya lumayan. Pantas apa? Wonten ulama sing ngendikan kula kenang, Mas. Lembaran salammu ibarat di sohifah, di lembaran. Dari atas sampai bawah itu salah. Terus ning pol misor kowe sik sempat muni astaghfirullah utawa muni subhanallah. Itu malaikat siapapun ndak akan berani mengabaikan hadhil kalimah atau ibabah, mengabaikan hadhil kalimah. Kok malaikat laporane ngene? Gusti ini munib min awali sohifa ila akhiriha salah kabeh tapi maktubun fi akhiriha astaghfirullahaladzim innaka kunta khafar terus Allah takok be malaikat lho kowe wani ngabekno wong sing ngelem aku kowe wani mengabekan kalimat sing ngelem aku malaikat boten wantun Gusti ya terus tosat si jilat sing salah-salah itu diabekan dari malaikat terus disuwek mun iki Gusti sing penting sing penting ape lho yang penting tentang jenengan yaitu kata-kata innaka kunta ghafara siapapun itu kalau seterusnya oh no tak warai caranya maksiat yang islami maksudnya maksiat islami gelem tobat jadi kan banyak ulama yang dikatakan wala tulku bi'edikum juga. Terus bagian riwayat kan Nabi ditakoi sinten tiyang sing rusak wong maksiat kemudian ragelem istighfar atau ragelem tobat ragelem istighfar itu rusak tenang maksiat berakhir dengan maksiat ya iya lah mas, misalnya tadi malaikat itu gak akan berani mengabaikan sesuatu atau makalah atau tulisan yang muji Allah
karena yang terkait Allah disebut wal baqiyatus salihat. Mana nih gue hadis susi jilat itu yang uang dua la ilaha illallah malaikat digosok gue pengen. Kewani ngabaikan kalimat yang tentang aku. Gue tuh nuan tuh gusti. Lah gue ono masalahnya. Saya lah ikut istighfar. Gue nangis barang. Pasti suwek mas. Suwek. Yang ini diabaikan loh. Diabaikan. Iku makomis liu kafiru wa anhum aswa Allah di amin. Sing elek-elek disuwek. Akhirnya sing ijek ya al-baqiyatus shalihah. Iku kalimatut tasbih, kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Penak dadi wong Islam ku penak wis. Iku kena aku pidato kena nek sing ngono-ngono iku kena. Tak enak terkep-terkep mau wis. Inna mana saya mesti berbisian bismillah dosa wa nakhwi miku minas setan sangking setan bihururihi kelawan bujuane setan liah dunas puan yusano apa najwa atau dalika alladina amanu liah dunas puan susah sebuah aladina terserah lah wale salan orang apa ikilah madukiro minan najwa atau al najwa huwa wale salan orang apa setan wale setan ubidorihim klan sing bahayani alladina amanu si'an babar bisan ila bi'idnillah kecuali klan izinnya Allah irodati tiksi kersani Allah ihibatnya pangeran. Pangeran ora kepengin wong mukmin iku kalah. Nggih tak balen lagi Mansur. Pangeran ora kepengin wong mukmin iku kalah. Sehingga ketika wong mukmin kok rai-rai jalalan ngene iki sing ngaji-ngaji jalalan, kok gegodho maksiat tuh pangeran saking apike. Setan ora ngefek, Jong. Sing efek tuh karepku. Kowe ora kalah mbek setan. Aku sing kepengin kowe rodok-rodok kepleset sithik-sithik ben kok ya tobat neh tapi lho aja terusno. Jadi pangeran ora kepengin wong mukmin iku kalah mbek setan. Lah Allah ya ora kepen setan ku mau luhur. Abduka hada yasjud wa yusolli wa yaqra al-kutub tapi tak godho ya guling. Wah anak setan nanti kemluhur ngono kan pangeran ya terus singgung. Umpama setan menang iso kemluhur ku Mansur Hafid, Gus Hafid, Hafid toha mu balik tok ndindi. Tak godho ya guling. Lho setan kan terus ku mau sampai pangeran setan dinyek wa laisa bidhorihim sayan illa biidznillah. Ku hebate pangeran. Jadi hubungannya dengan kita, pangeran kepinginnya kayak kalah ya, be aku aja rasa kalah be. Yeah. Kok malah be bujo barang kalah. Kalah, abe duit. Malah Imam Syafi'i, sing naduman sing sering kulo ulang no santri-santri kulo. Imam Syafi'i ku hebat. Ketika darani Nabi setan, pokoknya setan. Setan itu godho manusia. Dan akhirnya manusia itu salah. Dari Imam Syafi'i walaula kalam yuftan bi iblisa abidu walaula kalam yuftan bi iblisa abidu wa kaifa waqat ahwa sofiyaka adama. Jadi setan itu enggak siapa-siapa. Walaula kaandika ndak kehendak engkau orang-orang abid itu ndak pernah iso digodho setan. Ya mungkin sak anjene setan putus saged nemu apa. Mana pengenane Gus setan ina kita setan iki kana enggak iba. Ketika kita wis ikhlas wis ngaji jalalan ikhlas wis dakwah ikhlas iku wis inna ibadi laisalaka alaihim sultan. Itu pangeran saking kepinginnya, kue kabel terhormat. Cuman kalah ambek setan, ini malah kalah kakeyan. Ambek setan kalah, ambek duit kalah, ambek buah bon, kalah ambek bojo kalah. Wah, petundang. Walau lah kalam yuftan fi iblisa abidu. Jadi walau lah tetap pemenangnya itu engkau. Mulane sing seneng mbek pangeran, sing pangeran kok sangke kepingine. Monggo jalalan ngalor ngidul kok timo kalah mbek setan teka. Pidato sing ngalor ngidul berarti kodho babon guling. Iku piye? Iku tertipe iku. Piye? Iku tertipe iku piye? Ya ora piye-piye. Pangeran cek, mulane baleni nang iki ya, nek maca Quran koyo aku. Aku maca Quran nangis. Pangeran cek kepingine kabeh mukmin terhormat. Sampai ketika kalah mbek setan Allah sing menghendel. Ora, kowe ora kalah mbek setan. Aku sing karep iku aku. Ya mungkin bisa nak kalah mbek jenengan keren. Keren kan kalah mbek pangeran kan? Keren, keren banget. Wong Allah Jabbar, Allah Qahar. Kalah mbek setan. Aduh. Wong kok kalah mbek luwe gombel. Wah, sing ngaji bingung-bingung ora karu-karuan. Ajaranku wakil, Mas. Nyeneng nang bingung. Manfaat rojaan mukminen apa kerubatan ning kora bidunya. Wah, sih rati mulus. Farroja tenan ya, Pak. Eh pangeran suwayange, Mas. Ambek wong Islam suwayang. Sampai ketika kalah mbek setan, Allah
ngendikan ora congke ra kalah mbek setan, kalam iku mbek aku. Ya sing dimaksud Imam Syafi'i walaula kalam yuftan bi iblisa abidu wa kaifa waqat ahwa sofia ka adam. Dadi maksudnya ihwa u iblis ning Adam tetep ku kemenangane Allah. Aja geman kendarane Nabi Adam kalah mbek setan. Mbek iblis. Keren. Jadi coba nak ketemu Nabi Adam putu tenan koyo aku bareng. Bener bae lu putuku tenan. Ora ngelek-ngelek aku kalah mbek. Kalah mbek apa? Setan mbek iblis. Bener bae ku kalahku ya mbek pangeran. Oh putu elek sing darane setan. Padahal Tuhan nek pidato kadung ngono. Kalah gak aralan ta? Dadi Nabi lan wis digodho setan kalah kok lho lho lho. Talat yo. Ya kaya Imam Syafi'i lho walaula kalam yuftan no? Walaula kalam yuftan bi iblis abidu. Artinya laula iradatu wa lam yuftan abidun bi iblis. Nganti iblis iso nggodho abid mergo kersane Allah. Oh, nak setan dhewe ku cemen inake setan iki kana dhaif. Nah, akhirnya setan berhubung ngerasa lemah nganggo perangkat. Perangkatnya ya harta tahta. Oh. Kontur do fase. Pak apal. Apale mugo pengamat apa pelaku. Apale ana loro e. Saking akeh pemaca berarti pengamat. Ana sing mergo ngalami. Ayo mergo apa? Sing paling paham sing ngalami ta sing pengamat? Ngalami. Oh, kasute lho. Enggak sing mari roh tenan iku ngalami mbek pengamat paham di. Apa ngerti? Nemen di? Paham di pengamat mbek ngalami. Lha iku tentang kowe tentang to, aku enak. Ya tentang kita semua. Pokoknya maca Quran kabeh liya blakum ayyukum asana. Biasa wae ron donya wis. Kulo seneng mbek ayat iki seneng. Mergo pangeran komentari setan pi walaisa bidorihim syai'an illa bidillah. Ya tetep asal dicek donya, asal dicek akhirat kabeh fi mulkillah wa tahta maqalidihi wa tahta satwatihi wa tahta jabaruti. Kabeh ku di bawah kendali Allah. Lahu maqalidus samawati wal ketika setan dikei kekuasaan pangeran nyatane tetap ditutup wale sabidor rihim se'an illa bi'idillah ayo rada dihiti kesikersani Allah mulane wa'alawah nama mulane saiki wa'alawah lan ingatasi Allah sarasan falya tawakkal mongko tawakkalo ikunam nanti mongko beci o tawakkal ngopo protes beci rakak pati wajib mok sunat dok serausah ngono maksudnya wujuh.